Assalamualaikum, hai mam, kembali lagi di YouTube channel Momski. Di video kali ini saya akan sharing mengenai resep MPASI bubur opor ayam. Nah, untuk bubur opor ayam ini aku buat di usia 6-8 bulan, mam. Aku siapin bahan-bahannya dulu ya, mam. Aku di sini menggunakan menu lengkap. Untuk karbo aku pakai nasi. Dan di sini juga ada santan cair dan minyak. Untuk minyak aku menggunakan minyak canola. Ini sebagai lemak ya. Dan aku menggunakan daging ayam giling sebagai whey atau protein hewani. Dan untuk sayur aku menggunakan wortel. Untuk bumtik atau bumbu aromatik, di sini terdapat 2 bawang, 1 butir kemiri, 1 ruas jahe dan ketumbar secukupnya, 1 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun salam. Kecuali daun jeruk dan daun salam, bumbu aromatik ini kita buat bumbu halus ya. Dan di sini juga terdapat 30 ml air matang. Ini dia bahan-bahannya ya, mam, untuk ukurannya. Oh ya, mam, bahan ini dibuat untuk 3 porsi ya. Ini untuk bumbu halusnya. Dan bagaimana cara untuk membuatnya? Yuk kita tonton videonya sampai habis.